harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau gak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax. Tujuannya itu ya provokatif, paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax. Tolong tolong aku balolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker. Trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati. Brad Pitt juga dibilang mati. Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Senang banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting. Jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gua keluar biaya bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu Indonesia.
Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital. Langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota. Berikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman narasumber, teman-teman peserta yang hadir untuk literasi digital untuk Kutai Kartanegara Kalimantan Timur dengan tema hari ini adalah literasi digital bagi masyarakat Indonesia di era pandemi. Seperti biasa sebelum acara dimulai, saya akan menceritakan sedikit latar belakang digelarnya acara pada siang hari ini. Teknologi informasi dan juga komunikasi di Indonesia semakin berkembang pesat. Hampir semua orang memiliki akses yang mudah terhadap internet dan berbagai informasi, di mana hal ini dibuktikan oleh angka penetrasi pengguna internet di Indonesia yang mencapai 73,3%. Sesuai dengan arahan visi presiden di atas dan juga Kementerian Komunikasi, Informatika dan juga Mitra Jejaring JNL di Siberkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital di tahun 2021-2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital. Dan karena itu Kementerian Komunikasi dan juga Informatika, khususnya Direktorat Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika akan melaksanakan kegiatan literasi digital untuk peningkatan kemampuan dan pemahaman masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dan internet yang benar melalui program implementasi program literasi digital di daerah di 34 provinsi, 514 kabupaten kota yang akan melibatkan 110 mitra strategi siberkreasi dan juga stakeholders lainnya. Dan sebelum acara dimulai, ada sejumlah tata tertib yang akan saya bacakan. Saya harap ini dipatuhi oleh teman-teman. Yang pertama, saya mohon untuk mengikuti protokol kesehatan, lalu juga saya mohon untuk mematikan mic kecuali narasumber yang sedang memberikan materi dan menjawab pertanyaan. Dan saya harap seluruhnya selalu menyalakan kamera video, tidak diperkenankan untuk coret-coret di layar, tidak diperkenankan juga untuk menyela pada saat narasumber sedang berbicara. Hanya boleh bertanya di sesi tanya jawab dan silahkan untuk mengerjakan pretest dan juga posttest. Dan peserta akan mendapatkan sertifikat digital setelah mengisi posttest melalui link yang akan dibagikan melalui kolom komentar. Kita bergeser ke acara berikutnya. Sesaat lagi bersama-sama kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza dan dilanjutkan mendengarkan arahan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa, kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan-kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak-Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah mendengarkan sambutan dan arahan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia, dan sesaat lagi juga akan ada sambutan yang akan diberikan oleh Pak Samuel Abrijani Pangerapan BSC selaku Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, dan dilanjutkan oleh Dr. Andes Edi Damansyah MSI selaku Bupati Kutai Kartanegara. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Sadar Kreasi di bawah kerangka program Literasi Digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital, di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1-4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Sadar Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Sadar Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Edi Damansyah, Bupati Kutai Kartanegara, mendukung kegiatan webinar Indonesia Makin Cakap Digital yang dilaksanakan oleh Gerakan Nasional Literasi
digital siber kreasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang akan dilaksanakan hingga bulan Desember tahun 2021 ini di Kabupaten Kutai, Kartanegara. Program literasi digital ini bertujuan untuk membuat masyarakat cakap dalam menggunakan teknologi digital di tingkat dasar, madya, mahir, dan inklusif. Bapak, Ibu, Saudara-saudari peserta webinar yang saya muliakan, berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia tahun 2020, pengguna internet di Indonesia telah mencapai 196,71 juta jiwa, di mana mereka mengakses internet lebih dari 8 jam dalam sehari. Untuk itu diperlukan peningkatan literasi digital bagi masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mengimbangi perkembangan teknologi digital saat ini. Terlebih di masa pandemi COVID-19 ini, mengharuskan kita cakap dalam perkembangan teknologi dan internet. Karena saat ini, layanan pemerintahan, pekerjaan, pendidikan, dan kegiatan sebagian perekonomian masyarakat mulai beralih ke jaringan internet. Bapak, Ibu, Saudara-saudari peserta webinar yang saya hormati, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, 2 tahun yang lalu, Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, telah resmi mengumumkan ibu kota negara akan dipindahkan dari daerah khusus ibu kota Jakarta ke Kalimantan Timur, dan Kutai Kartanegara adalah salah satu daerah yang masuk di dalam ibu kota negara yang baru tersebut. Pandemi COVID-19 yang sedang kita hadapi saat ini tidak bisa menghentikan langkah kita dalam menyiapkan diri menyambut ibu kota negara yang baru. Internet harus bisa membuat generasi milenial Kutai Kartanegara tetap kreatif, inovatif, dan meningkatkan kapasitasnya. Hingga dalam persiapan ibu kota negara yang baru ini, para pemuda Kutai Kartanegara benar-benar memiliki daya saing dan kompetensi. Mari bersama kita ikuti webinar ini hingga selesai dengan baik, sehingga kita dalam menggunakan media digital semakin dewasa, cermat, sehat, cakap, dan bijak, lawan hoak, dan saring dulu, baru share, cermat, dan bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi. Tetaplah patuhi protokol kesehatan dimanapun berada. Makin cakap digital, Indonesia maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum saya memperkenalkan siapa keempat narasumber yang akan menemani kita semua, marilah kita memulai acara di siang hari ini dengan berdoa bersama. Tidak hanya untuk kelancaran acara, tapi juga untuk kondisi di Indonesia saat ini agar Indonesia segera pulih. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, terima kasih teman-teman sudah mengikuti acara ini. Selamat datang dalam acara Indonesia Makin Cakap Digital. Ada 4 narasumber yang akan menemani kita semua. Yang pertama ada Ibu Sri Astuti, SOS MSI dari Universitas Lambung Mangkurat atau ULM, dan juga Japlidi dengan materinya Berani Lapor Kejahatan Digital. Lalu juga ada Pak Joni AMD, guru SMK Bakti dengan materinya Dampak Positif Bermedia Sosial. Lalu yang ketiga ada Kak Chan Riza, beliau adalah entertainer dan juga entrepreneur dengan materinya media sosial sebagai sarana meningkatkan demokrasi dan toleransi. Lalu yang terakhir nanti ada Pak Lutfi Hidayat, beliau adalah guru SMP Negeri 1 Loajanan dengan materinya Di Mana Bumi Dipijak, Di Situ Langit Dijunjung.
Kita akan menuju ke narasumber yang pertama. Sesaat lagi saya persilahkan kepada Ibu Sri Astuti untuk memberikan materinya. Dan juga saya persilahkan kepada para peserta untuk menyimak dengan baik. Tulis pertanyaan melalui kolom komentar. Di akhir acara akan kami pilih 10 orang yang beruntung yang sudah bertanya dan juga sudah memposting kegiatan pada siang hari ini. Nanti akan kami pilih dan akan mendapatkan hadiah senilai 1 juta rupiah. Kepada Ibu Sri Astuti, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Aulia. Saya mohon izin share screen ya. Ibu silakan dilanjutkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu semua serta adik-adik nih ya, paling banyak saya lihat di ruang Zoom ini ada 151 juta orang. Wah, keren hari ini ya. Yang saya hormati, tadi ada Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak Joko Widodo, ada Pak Semi selaku Dirjen Aptika juga. Yang saya hormati juga teman-teman narasumber, ada Pak Joni, Pak Lutfi, dan Mas Ken Rizka ya. Salam kenal, salam hormat semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Dan Mbak Aulia nih yang paling keren hari ini ya. Baik, Bapak dan Ibu semua dan teman-teman semua, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh tadi sampaikan oleh Mbak Aulia, hari ini kita akan bersama-sama belajar begitu ya, sharing atau diskusi tentang yang namanya literasi digital dalam rangka meningkatkan kecakapan digital bagi masyarakat Indonesia. Wah, ini sudah ada mulai yang coret-coret nih. Ya, baik. Hari ini saya akan, tadi sudah disebutkan, fokus kegiatannya kita di berani lapor kejahatan digital, namun demikian saya juga akan menambahkan sedikit bagaimana kita harus waspada dan juga menyikapi terhadap kejahatan digital yang sekarang di negara Indonesia itu juga termasuk tinggi gitu ya di negara Indonesia. Nah, teman-teman semua, saya Sri Astuti dari PISIP Universitas Sambung Mangkurat. Sebenarnya kita satu wilayah dengan Kalimantan Timur, seperti itu ya. Saya ada di Kalimantan Selatan, saat ini posisinya di Banjarmasin, tapi begitu jarak ini bisa mendekatkan kita semua dalam satu ruang, seperti itu. Dan juga saya di Jaringan Penggiat Literasi Digital, di mana Jaringan Penggiat Literasi Digital ini pada tahun 2021 ini dipercayakan oleh Kominfo dan juga Cyber Kreasi untuk bersama-sama menyusun modul yang digunakan untuk meningkatkan kecakapan digital bagi masyarakat Indonesia, mudah-mudahan sampai tahun 2024 dengan beberapa perubahan dan perkembangan berikutnya. Nah, teman-teman semua dan Bapak Ibu semua, kita mengenali dulu apa sih yang dimaksud dengan digital safety ya. Kalau kami menyebutnya digital safety itu sama dengan aman bermedia digital, seperti itu. Nah, aman bermedia digital itu seperti apa sih? Apa yang harus kita lakukan? Untuk bisa aman bermedia digital, maka ada hal yang harus kita lakukan, yaitu berkaitan dengan kemampuan individu, dalam hal ini kita ya, pribadi gitu ya, adik-adik semua dan teman-teman semua, itu harus ada kemauan dari diri sendiri, seperti itu, untuk mengenali, kemudian mempolakan, menerapkan, dan juga menganalisis untuk meningkatkan kesadaran keamanan kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena itu untuk digital safety ini sendiri sebenarnya tidak bisa berdiri sendiri ya. Untuk ke konsep dalam literasi digital secara keseluruhan, maka aman bermedia digital ini juga harus dibarengi dengan standar yang lainnya, yaitu ada kecakapan digital atau digital skill, ada digital etik atau etika bermedia digital, dan juga ada digital culture atau budaya bermedia digital. Nah, dalam kegiatan digital safety ini kita mengarahkan bagaimana supaya ada keselamatan dan keamanan kita dalam menghadapi yang namanya ancaman dunia digital. Hari ini sudah ada coret-coret nih ancaman sebenarnya ya. Mudah-mudahan admin untuk segera bisa membereskannya. Kemudian kita juga melihat dalam beberapa pokoknya ada digital safety ini, kita harapkan nanti teman-teman semua dan adik-adik semua itu memahami bahwa negara Indonesia ini dinaungi dengan adanya aturan hukum. Karena itu aturan hukum ini menjadi pondasi bagi kita semua bagaimana kita melaksanakan kehidupan digital kita dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah apa yang nanti termuat di dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Nah, di situ ada aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan bagaimana cara kita bermedia digital dan bagaimana cara kita juga bisa memahami bagaimana sanksi-sanksi hukum yang akan mungkin ada di media digitalnya, seperti itu ya. Nah, teman-teman semua, untuk literasi digital ini dalam konsep digital safety, ini akan kita arahkan kepada 5 hal atau 5 poin, seperti itu ya. Yang pertama, nanti teman-teman semua memahami bahwa digital safety ini tidak hanya berkaitan dengan apa yang kita sebut sebagai proteksi perangkat keras mata saja, tetapi bagaimana pengetahuan dalam proteksi ini juga akan melingkupi perangkat lunak yang lainnya. Dan kemudian pengetahuan dasar yang lainnya adalah
bagaimana kita juga bisa mengamankan identitas digital atau data pribadi kita dalam platform digital yang kita miliki. Yang ketiga, kita juga harus mewaspadai yang namanya penipuan digital. Ini cukup tinggi ya di negara Indonesia. Kemudian juga rekam jejak digital nih, juga hati-hati ya adik-adik semua. Jangan sampai kita posting sembarangan gitu ya, apa aja mau diposting, dan itu nanti akan berbuntut kepada hal atau dampak bagi masa depan kita yang akan datang. Kemudian yang kelima dari digital safety ini adalah bagaimana menjaga keselamatan dan keamanan anak-anak kita di dunia digital. Karena data dari KPAI sendiri menunjukkan, dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, selama kurun waktu 10 tahun terakhir ya, menunjukkan bahwa media digital atau media sosial ini juga cukup membawa dampak yang cukup signifikan begitu ya, baik terhadap pelaku kejahatan atau namanya melakukan kejahatan atau menjadi korban dari kejahatan itu sendiri. Nah, ini juga mengapa digital safety ini mencoba menanamkan pengetahuan dasar atau pondasi minimal seperti itu, supaya kita sama-sama tidak hanya merasakan bahwa kita hanya hak terhadap akses dunia digital kita, tetapi bagaimana kita bisa melakukan kewajiban dan tanggung jawab kita bersama di dalam ruang digital, karena kita tidak sendirian ya, tapi ada orang lain. Meskipun kadang-kadang ada pertanyaan nih, kita di ruang digital kan sendirian ya, nggak ada orang lain gitu, kita pegang ponsel-ponsel kita sendiri, tapi jangan lupa kita sudah berjejaring. Nah, kalau sudah berjejaring berarti kita sudah terkoneksi dengan orang lain, seperti itu. Nah, ini yang kita sebutkan tantangan dalam keamanan dunia digital ini, teman-teman semua, ancamannya itu akan terus berkembang seperti itu ya. Karena apa? Karena yang namanya pelaku kejahatan akan terus mencari celah bagaimana caranya kita bisa masuk dalam perangkap mereka. Karena itu saya kira tantangan yang harus kita sadari bersama adalah bagaimana menjaga semua kompleksitas data yang kita miliki, ragam penipuan atau rekam jejak itu sedapat mungkin kita jaga dengan baik, dan konten-konten digital yang sebaik mungkin yang bisa kita gunakan kepada anak-anak kita ke depan. Karena apa? Dalam proses transformasi digital saat ini, meskipun kita masih mengejar seperti itu ya, karena kita masih prosesnya digitalisasi, tapi transformasi digital ini akan kita membuat diri kita tidak hanya sebagai menjadi pengguna semata, tetapi kita juga bisa menjadi pembuat dan penyebar. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, ketika kita berdiri sebagai menjadi penyebar, maka hati-hati ada koridor hukum yang akan masuk di dalamnya sebagai piranti bagi kita bersama-sama atau rambu bagi kita bersama-sama agar berhati-hati menghadapi segala kemungkinan di dalam dunia digital kita. Nah, karena itu penegakannya adalah, ayo dong, kita tidak cuma butuh hardware yang bagus, software yang bagus, tetapi bagaimana network dan juga brandware dalam pemikiran kita dan pengetahuan kita ini dapat dikombinasikan dengan baik supaya kita punya kemampuan kepada tiga hal. Network yang baik, aplikasi yang benar-benar bisa kita butuhkan dengan baik, seperti itu yang kita butuhkan saja, dan yang paling penting adalah berkaitan dengan security. Nah, security ini nanti ada bagiannya dengan cyber security juga ya, teman-teman semua. Nah, ini yang saya sebutkan. Kenapa? Literasi digital itu menjadi penting sekali karena saat ini kondisional negara Indonesia ini masih indeks literasi digitalnya juga masih harus kita perbaiki dengan baik gitu ya, karena masih dalam indeks 3,4 sekian, dan posisi kita juga masih terendah di negara dunia lainnya gitu ya. Dan yang paling kita mengejutkan kemarin adalah hasil dari Microsoft ini menyebutkan bahwa Indonesia masih harus perlu meningkatkan kemampuannya terhadap yang namanya tingkat kesopanan di dunia digitalnya. Indikatornya adalah ini yang paling penting saya kira, karena ini ujaran kebencian, diskriminasi, hoax, scam, penipuan, ini adalah yang kita sebut sebagai ancaman-ancaman kejahatan digital yang harus kita sikapi dengan baik. Karena itu, kemampuan kita tidak hanya sekedar mengoperasionalkan perangkat digital kita, tetapi bagaimana perangkat digital ini dapat kita manfaatkan untuk sebesar-besarnya, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Nah, ini yang saya sebutkan. Ayo dong, literasi digital kita ini hari ini kita bersama-sama berkolaborasi, bagaimana caranya kita bersama-sama untuk bisa mendorong berpikir kita tuh menjadi orang-orang yang kritis. Orang-orang yang kritis itu adalah orang-orang yang tidak serta-merta melihat segala sesuatunya itu sama seperti apa yang nampak dilihat, tetapi bagaimana mengkritisi segala sesuatunya itu adalah dengan melalui proses yang namanya verifikasi, seperti itu ya, sehingga muncullah langkah-langkah kreatif, inovatif, sehingga kita selalu berpikir positif, dan yang paling penting nih teman-teman semua, nanti bisa menjadi orang-orang yang produktif. Nah, kalau sudah menjadi kritis, kreatif, inovatif, positif, produktif, maka kita akan menjadi orang-orang yang tanggap dan tangguh dalam era digital ini. Kuncinya adalah penuhi keterampilan kita dalam kegiatan digital kita, dan yang
Kedua adalah kita mampu bertahan dalam ketahanan digital yang lebih baik. Caranya seperti apa? Interaksi di dunia digital kita jaga dengan baik, toleransi kita jaga dengan baik, dan cara berkomunikasi kita jaga dengan baik. Salah satu yang paling penting adalah proses verifikasi terhadap semua informasi yang kita butuhkan. Nah, teman-teman semua, angka kejahatan digital di negara Indonesia kalau menurut data dari Bareskrim Polri 2020 ini menunjukkan angka yang sangat signifikan ya. Terus meningkat, tidak ada penurunan. Motifnya macam-macam, mulai dari uang, aksi, religius, balas dendam, sekedar iseng, dan seterusnya. Karena itu motif-motif seperti ini harus kita waspadai dan harus kita sikapi supaya kita tidak terjebak dalam proses kelakuan, nah, kelakuan atau dari pelaku kejahatan itu sendiri. Nah, ini juga data menunjukkan ya, Indonesia ini menjadi target ancaman digital security. Apa aja nih? Ada jenis kejahatan yang beraneka ragam, pornografi, cyberbullying, ada hoax tadi yang disampaikan ya, manipulasi data, perjudian ya kan, penipuan online dan seterusnya, yang kejahatan dunia digital ini sudah melalui beraneka ragam rekayasa sosial yang benar-benar harus kita waspadai bersama. Dan kita juga menyebutkan bahwa secara keseluruhan Indonesia perlu menjaga diri terutama dalam hal data pribadi, karena data pribadi ini juga menjadi salah satu sumber energi yang luar biasa. Kalau kemarin-kemarin orang selalu bilang sumber daya alam itu akan menjadi sumber energi, enggak, sekarang abad energi kita 2021 ini sudah mengarah kepada data itu menjadi sumber energi yang luar biasa. Nah, teman-teman semua, saya kira ini perlu langkah untuk mewaspadai terhadap kejahatan digital. Perlu diperhatikan beberapa link-link yang sering mungkin diterima oleh kita semua ya dalam setiap harinya, kalau sudah menggunakan SMS atau menggunakan email dan lain-lain, itu sering sekali kita menerima spam seperti ini ya, yang tidak jelas. Kadang isinya apa? Undian berhadiah gitu ya, dapat apa, menang undian dan seterusnya, atau nanti menawarkan beraneka ragam tawaran yang kadang-kadang memang menggiurkan bagi kita, tetapi hati-hati, ini adalah jebakan, karena jebakan ini sendirilah yang nanti akan mengantarkan kita kepada persoalan yang lebih panjang. Nah, teman-teman semua, hati-hati dengan teknik phishing yang sering dilakukan oleh para pelaku kejahatan. Mereka akan mengambil data pribadi kita, data akun kita, dan juga data finansial kita. Nah, persoalan yang kedua adalah berkaitan dengan cyber security. Ancaman kejahatan dunia digital ini yang harus kita waspadai bersama adalah persoalan hoax ya, atau hoax seperti itu ya. Teman-teman mungkin bisa menyadari nih, kadang-kadang kita ada loh, gak sadar gitu ya, tapi sebenarnya ada beberapa hal yang menjadi kret atau kunci yang harus kita waspadai bersama. Paling gak, kenali dulu dong apa itu hoax gitu ya. Hoax itu ya kalau bahasa awamnya sering dibilang adalah berita bohong, tetapi intinya ada tiga bagian ya, ada misinformasi, ada disinformasi, dan ada malinformasi. Nah, misinformasi itu sendiri ini yang paling sering nih, paling banyak dilakukan ya, informasinya sendiri salah, tapi orang yang menyebarkan itu percaya bahwa itu informasinya benar. Kenapa? Karena sering itu dipublikasikan dari orang-orang yang sudah kita kenal duluan, dan seterusnya, seperti itu ya. Nah, ini adik-adik semua, teman-teman semua, mungkin bisa tebak-tebak nih, ini ada di mana ya? Mungkin kalau kita sepintas saja, kalau tanpa berpikir kritis yang baik, seperti itu ya, kita akan bisa menyebutkan bahwa ini, oh ini lokasinya di Korea, ini lokasinya di Jepang, ini lokasinya di Cina, seperti itu ya, mungkin jawabannya seperti itu. Nah, supaya kita menjadi orang-orang yang kritis, kita perlu melakukan verifikasi. Salah satunya saya kasih clue ya, ini ada clue, contoh seperti ini, ada Law Office of David. Ini posisinya ada di mana? Silahkan klik di Google ya, search saja. Kemudian kita juga bisa klik ini plat mobil ada di mana. Sehingga kita akan bisa melakukan atau verifikasi informasi itu dengan baik sebelum kita menyebarkannya, seperti itu. Nah, teman-teman semua, tadi berkaitan dengan apabila kejahatan ini ada gitu ya, perlu kita melakukan niat baik dari kita semua untuk melakukan pelaporan. Saya kira di platform media sosial kita semua sudah ada langkah yang bisa digunakan untuk melakukan pelaporan seperti itu ya. Cuman masyarakat Indonesia algoritmanya masih rendah dalam melakukan pelaporan di media sosialnya sendiri apabila menemukan misalnya tag pornografi dan lain-lain. Teman-teman semua bisa melakukan seperti ini ya, silakan lapor ke patroli cyber.id, atau misalnya ada menemukan transaksi keuangan yang ya mencurigakan, cek aja di rekening.id, atau kalau menggunakan Instagram bisa aja langsung lapor ke sini ya. Atau tadi kalau ingin periksa informasi, cek aja nih melalui Tirto, Kompas, Liputan, Tempo.co dan seterusnya. Atau ini teman-teman semua bisa cek juga di WhatsApp-nya miliknya Mavindo ya, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, atau melalui Kominfo. Nah, ini saya kira langkah-langkah bagi kita semua apabila kita menemukan kejahatan, jangan diam gitu ya. Karena kalau diam nanti akan susah bagi kita atau bagi pemerintah sendiri juga untuk mengambil langkah-langkah kebijakan lebih lanjut. Nah, teman-teman semua, keterampilan yang lain dalam mewaspadai yang namanya kejahatan digital, saya kira langkah ringan
langkah minimal seperti itu ya. Adik-adik semua, teman-teman semua bisa nih. Salah satunya kalau punya email, jangan punya email satu aja. Kalau misalnya mendaftar di media sosial, gunakan email yang berbeda. Atau kalau untuk mendaftar untuk jenis sekolah atau pekerjaan dan lain-lain, gunakan email yang berbeda. Kemudian jangan lupa password yang buat yang kuat dan selalu diupdate atau diganti berkala gitu ya, apabila kita menemukan ada kejanggalan dalam apa namanya media sosial kita seperti dihack dan lain-lain. Atau gini, gunakan juga aplikasi yang selalu legal dan jangan lupa juga untuk selalu update aplikasi tersebut. Banyak hal saya kira yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman dan adik-adik semua untuk bisa melakukan antisipasi terhadap kemungkinan adanya kejahatan digital atau peretasan terhadap data pribadi yang kita miliki. Yuk, jangan terlalu oversharing, jaga privasi kita, jangan terlalu posting-posting terus gitu ya, karena ini juga berkaitan dengan apa namanya potensi bahaya dari jejak digital yang kemungkinan besar akan dicuri oleh orang lain. Nah, kami menyebutkan bahwa jejak digital seperti yang disampaikan oleh Mbak Novi Kurnia ini adalah jejak digital ini menjadi profil surat kelakuan baik atau seumur hidup, karena itu adik-adik semua harus menjaganya dengan baik, karena kalau ini tidak dijaga, kemungkinan besar kita akan dilakukan tracking apabila nanti atau suatu saat kita akan mendaftar pekerjaan dan seterusnya. Hati-hati begitu aja ya. Nah, silakan adik-adik semua untuk bisa melakukan praktik ini dari sumbernya dari ICT Watch, untuk jaga privasi, caranya langkah-langkahnya ada seperti ini ya. Kemudian, ini yang paling penting tadi yang saya sampaikan, adik-adik semua, pahami dulu berbagai aturan di dalam Indonesia ini ada aturan hukumnya, karena itu Undang-Undang ITE mengatur bagaimana caranya kita supaya menjadi tertib terhadap apa yang kita gunakan di media sosial. Nah, karena itu literasi digital potong sebentar, waktu Anda sudah habis, silakan untuk segera diakhiri. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Aulia. Literasi digital tidak bisa berdiri sendiri, karena itu harus diperkuat dengan literasi budaya, literasi hukum, dan juga literasi keuangan serta literasi agama yang baik seperti itu ya. Dan ada dari semua nih bagian yang terakhir, saya kira ayo dong kompetensi keamanan digital kita diperkuat, pahami, analisis, verifikasi, evaluasi, dan yang paling penting hari ini juga salah satu poin juga saya kira kita berkolaborasi bersama untuk mendapatkan peningkatan pengetahuan terhadap kecakapan digital, sehingga secara kognitif, pengetahuan, afektif, sikap, dan perilaku kita itu dapat kita biasakan sehari-hari, terutama untuk menjaga keamanan digital kita secara keseluruhan. Baik, adik-adik semua dan teman-teman semua, Bapak Ibu semua, silakan ini ada modul yang bisa diunduh, bisa digunakan untuk memperkaya pemahaman kita tentang apa itu aman bermedia digital. Saya kira seperti itu ya, Mbak Aulia, lebih kurangnya mohon maaf, terima kasih, mudah-mudahan nanti bisa berkembang banyak di dalam diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Sri Astuti untuk materi yang sudah di-share. Teman-teman peserta, sekali lagi saya sampaikan boleh bertanya kepada Ibu Sri melalui kolom komentar, nanti dibacakan di sesi tanya jawab. Kita bergeser lagi ke narasumber yang berikutnya. Saya panggilkan untuk kita semua, di sini ada Pak Joni AMD, guru SMK Bakti, dengan materinya dampak positif bermedia sosial. Kepada Pak Joni, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Mbak Novi. Akan saya share dulu materi saya. Oke, di sini saya akan membahas tentang dampak positif dari bermedia sosial. Jadi nanti materi kita adalah tentang ubah konsumtif menjadi produktif. Oke, teman-teman dan siswa sekalian, kali ini akan saya untuk materi saya, apa itu sosial media. Jadi kalau kita berbicara tentang sosial media adalah bahwa manusia itu adalah sebagai makhluk sosial. Jadi manusia itu bukan makhluk individu. Maka secara bersosialnya di saat teknologi saat ini yang sedang maju, cara kita bersosialisasi juga akan berubah. Saat ini kita bersosialisasi menggunakan platform-platform yang ada saat ini. Jadi sosial media ini adalah sebuah tempat bagi para penggunanya untuk dengan mudah berinteraksi dengan secara online. Jadi setiap pengguna yang para penggunanya akan berinteraksi secara online. Maka
dengan media yang ada di sini ya, kayak YouTube, Twitter, ataupun Instagram, ini adalah platform yang paling banyak digunakan saat ini. WhatsApp, TikTok, dan Facebook. Jadi, platform ini adalah bagaimana kita berkomunikasi dan bersosialisasi dengan orang lain secara online. Oke, sangat kadang menguras waktu ya. Jadi saking asiknya kita bersosmed, kita akan lupa apapun yang akan kita lakukan. Kita akan asiknya bersosial media ini, kita akan bisa berbagi foto, berbagi cerita, berbagi apa saja yang ingin kita bagi di sosial media. Maka satu genggaman alat perangkat, satu perangkat saking hebatnya, satu perangkat kita bisa mengakses apapun. Jadi satu perangkat yang kita pegang, kita bisa mengakses semua platform yang ada. Jadi dunia ada di tangan kita saat ini. Dari keasikan sosial media tersebut, tetapi ternyata ada dampak buruk dari sosial media tersebut. Tadi sudah disinggung dengan Ibu Astuti, apa dampak-dampak buruknya seperti privasi kita yang tidak terjaga, jejak digital kita yang tersimpan. Ya. Jadi, apapun ini ada sumber yang saya ambil dari liputan6.com. Apa saja, awas kecanduan media sosial, pengaruhi kesehatan mental, ya. Kemudian masyarakat menyasar sistem otak dan lain-lain. Banyak artikel-artikel di internet yang memberikan masalah-masalah tentang sosial media. Jadi kita harus memfilter apa yang baik dan yang buruk. Kemudian ada privasi, ya. Saking seringnya kita memposting video, foto, maka kita tidak memiliki privasi lagi karena data kita itu ada di online. Kita bayangkan foto dan video kita yang kita sharing di internet, walaupun kita hapus, ternyata tidak terhapus. Data kita tetap masih tersimpan di server sosial media. Jadi sangat minim privasi. Bayangkan kalau kita memiliki data, kemudian data itu di online kan, orang lain bisa melihat, contohnya kayak KTP, data pribadi kita, itu akan mudah sekali untuk orang lain melihat. Jadi dari kecanduan dari sosial media tersebut, kita akan bisa mengubah menjadi produktif. Jadi sosial media, contohnya kita memiliki sosial media, kita bisa kalau kita tidak kecanduan atau tidak terlalu bersosial media, apa saja yang bisa kita lakukan? Yang pertama, waktu bersama teman, keluarga, dan kerabat di dunia nyata akan lebih banyak. Jadi, kalau kita, apa dikatakan orang, yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Maka, kita akan lebih akrab, kita akan lebih banyak berteman dengan dunia nyata. Yang kedua, hidup akan menjadi lebih tenang. Contohnya ketika kita membuat status di sosial media, contohnya di Facebook, kita akan peduli dengan komentar orang lain. Ya, kalau komentar orang lain itu jelek, ya kita akan kepikiran terus kebawaan terus tiap hari. Wah, kenapa komentarnya? Tapi kenapa kita tidak memikirkan kalau di dunia nyata bagaimana kita berkomunikasi? Kemudian privasi kita lebih terjaga. Artinya, data-data yang kita upload, yang kita pasang di sosial media, tidak mesti data yang asli. Mulai dari data pribadi dan lain-lain, itu akan mudah sekali dilacak.
Selanjutnya apa? Apa tuh setelah kita menjaga apa sosial media ini, apa kegunaan dari sosial media ini? Yang pertama, yang keempat, lewat sosial media bahkan seorang anak SMA pun bisa membeli gadget lewat pendapatannya ya, di online shop. Dengan share-share posting barang dengan dagangan di Facebook, kita sudah mulai bisa belajar berbisnis di usia muda dan punya penghasilan sendiri. Jadi sosial media bisa kita manfaatkan untuk berjualan atau yang lainnya. Contohnya dari sosial media yang paling banyak digunakan adalah Facebook. Kita bisa memposting barang-barang yang dijual. Contoh saya yang saya lakukan, saya akan membeli barang, membarang di toko online. Saya akan cari barang yang unik, kemudian saya akan posting di sosial media, kemudian akan saya jual. Itu alhamdulillah menghasilkan. Contohnya di Kalimantan Timur kita bisa berpikir menjual barang-barang yang unik yang tidak ada di tempat lain. Contohnya yang paling terkenal makanan yang paling terkenal misalnya amplang. Amplang kita bisa posting di sosial media, mungkin orang luar di luar Kalimantan Timur, ya oh ini amplang itu apa? Mereka akan mencari, oh ternyata ada di Kalimantan Timur dan ini makanan khasnya. Nah dari sosial media ini kita bisa menghasilkan. Kalau kita hanya membuat postingan, kemudian kita berkeluh kesah, itu kan tidak akan ada habisnya. Yang disinggung tadi bahwa jejak digital kita itu akan tersimpan selalu. Jadi ketika kita melamar kerja, maka akan ditelusuri jejak digital kita. Apa yang pernah dilakukan, apa yang pernah dibuat, apakah menyinggung orang lain, dan lain-lain. Selain mencari tambahan jajan dan uang, di sosmed juga, ya di sosial media juga kita akan mendapat banyak pengetahuan. Banyak pengetahuan yang ada di sosial media. Bukan saja untuk memberikan sharing foto dan lain-lain, tapi pengetahuan banyak sekali. Forum-forum yang ada di internet itu banyak. Di Facebook misalnya ada forum tentang jaringan, forum tentang bagaimana membuka usaha, bagaimana kita menjual barang yang kita punya dan bisnis dan lain-lain. Maka informasi-informasi itu kita bisa manfaatkan. Banyak forum grup sosmed yang isinya membahas tentang informasi-informasi terkini yang terkait dengan pelajaran. Di pelajaran juga banyak yang kita bisa. Jadi ilmu itu tidak sebatas kita mengajar, tetapi ilmu itu dimanapun kita bisa dapat. Tapi intinya untuk teman-teman, untuk siswa, pastikan sumber ilmu itu. Pastikan sumber ilmu itu dari mana. Walaupun semua orang punya perangkat, semua orang punya alat, semua orang mengakses internet di saat ini. Tapi apa yang membedakan kita dari mereka, dari orang sukses dan orang yang sukses itu? Yang pertama yang kita pegang di zaman saat ini adalah kreativitas. Apa bedanya dengan orang yang punya handphone, punya perangkat, dan lain-lain? Hanya satu, yaitu kreativitas. Saat ini dan pada saat ini saya bisa mengakses informasi dari mana saja. Teman saya saat ini juga sama seperti saya. Tapi yang membedakan adalah kreativitas. Bagaimana kita memanfaatkan sosial media itu. Kalau mencari ilmu, oke, memang ada, banyak. Sekarang kalau ajang bisnis, silahkan. Jadi kalau kita punya toko, kita bayar sewa, itu masih offline. Tapi kalau kita di dunia maya atau di sosial media, kita seolah-olah punya toko, tetapi kita tidak bayar sewa, tapi kita bisa menjual barang. Nah, ini kalau dari saya sendiri, sosial media saya sendiri, saya menjual. Contoh perangkat alat-alat yang unik, kayak alat jahit gitu ya, saya alat jahit, kemudian ada semacam kayak sisir, tapi dia sisir
untuk membersihkan ada kutu atau macam-macam, itu saya jual di sosial media saya. Saya lakukan ini sudah lama. Jadi dari sini alat-alat unik yang saya jual di sosial media. Ya, alhamdulillah ini juga bermanfaat. Jadi sosial media tidak hanya untuk membagi tentang informasi kita dan lain, tapi kita bisa manfaatkan sebagai bisnis. Selain Facebook, mungkin Instagram, YouTube, dan lain-lain. Di sini, saya juga mengajar di teknologi informasi, di jaringan ya. Di sini saya juga menggunakan YouTube. Nah, di sini saya menggunakan YouTube, kemudian saya upload, ya kemudian saya akan share. Satu manfaat ilmu itu akan bermanfaat jika ada orang lain yang bermanfaat dan bisa mengetahui dari apa yang kita sharing, itu akan jalan terus mengalir. Jadi banyak platform yang kita bisa gunakan untuk menyalurkan apa hobi kita. Dari YouTube ini, saya tidak mengejar viewer, tidak mengejar apa, tapi kita memberikan manfaat kepada orang lain. Dan ungkapan saya, kata-kata saya terakhir yaitu, semua teknologi di dunia ini tidak akan pernah menggantikan sikap positif. Jadi semua teknologi yang ada di dunia ini sampai kapanpun tidak akan pernah menggantikan sikap positif. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia teknologi dan lain-lain, bahwa sikap positif ini semoga kita akan lebih baik. Sampai di sini, Mbak Nopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Joni sudah memberikan materi. Dari Pak Joni kita bergeser lagi ke narasumber yang berikutnya. Di sini ada Kak Chandriza. Beliau akan memberikan materi seputar media sosial sebagai sarana meningkatkan demokrasi dan juga toleransi. Kepada Kak Cacan, waktu dan tempat dipersilahkan. Chan di sini belum bergabung. Oke. Baik, terima kasih teman-teman, selamat sore. Kalian terima kasih dan juga untuk narasumber selamat berbagi informasi kita semua. Hari ini saya kebetulan dapat sesi ketiga. Terima kasih untuk telah mengajak kita untuk sharing hari ini. Saya Cacan, hari ini ingin mengajak teman-teman untuk sedikit bercerita tentang bagaimana kita di saat ini adalah orang-orang yang sedang belajar bagaimana literasi digital di bulan November, di akhir tahun, di mana teman-teman juga sedang bersiap untuk bisa menjadi orang-orang yang nantinya akan menjadi bagian hebat untuk Indonesia. Saya akan masuk untuk materi saya adalah mengenai media sosial sebagai sarana peningkatan demokrasi dan juga toleransi. Teman-teman, banyak yang berpikir bahwa media sosial itu adalah media untuk kita hanya untuk berkreasi saja. Padahal sebenarnya ada banyak sekali yang bisa kamu dapat ketika teman-teman semua menggunakan media sosial ini. Nah, untuk semua yang berada di dalam literasi digital kali ini, kalau tadi Pak Joni udah cerita tentang bagaimana sosial media adalah sama-sama tentang sebuah media yang mungkin tujuannya adalah untuk bersosialisasi satu sama lainnya. Nah, ini dilakukan secara online dan memungkinkan manusia untuk bisa saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu, atau bisa dibilang kita pakai internet, teman-teman. Nah, masalahnya kadang-kadang di sosial media saking nggak ada batas ruang dan waktu, kita jadi sulit buat ngontrol ya. Nah, jadi untuk posisi sekarang, teman-teman juga kita ajak untuk kenalan kembali. Kenapa? Karena ketika kita ditanyakan atau ada statement bahwa ada ruang dan waktu, itu juga harus ada kesadaran diri untuk mengontrol. Sama seperti tadi ada Ibu Sri yang cerita bahwa kita harus mengontrol waktunya kita juga, ada waktu kita untuk membatasi diri juga. Nah, kemudian kalau sosial media tuh sebenarnya
tadi pembahasannya juga sudah ya tentang manfaat dan juga kemudahan teknologi di saat sekarang dengan ditambah adanya resiko dan sisi negatif. Ada manfaat, ada kemudahan teknologi, dan apapun itu sifatnya yang mudah, yang bermanfaat, pasti akan ada resiko dan juga sisi negatifnya. Nah, ketika teman-teman nih menggunakan sosial media sebagai media untuk berkreasi, seperti yang Pak Joni bilang, itu adalah bentuk manfaat, dan adanya teknologi membantu kita lebih mudah untuk mempromosikan. Di balik itu semua, akhirnya ada banyak resiko yang bakal terjadi. Sisi negatifnya apa? Selain kita punya kreasi, selain kita punya manfaat, kadang-kadang itu kita suka melihat bahwa punya orang lain lebih bagus, rumput tetangga lebih bagus. Akhirnya kita jadi merasa bahwa diri kita, ah kurang nih, ah nggak bagus nih, gitu. Jadi kita bawaannya akan ada hal seperti ini. Makanya sosial media itu dikatakan pisau bermata dua karena seperti itu. Nah, sekarang kita tujuannya apa nih buat pakai sosial media? Ayo, jalan-jalan lagi ya. Next, ada demokrasi, teman-teman. Karena sesuai dengan temanya, kita membahas demokrasi. Cerita sedikit, definisi dari demokrasi itu adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya, termasuk kita, para generasi Z, generasi milenial, bahkan generasi yang sebelum-sebelumnya pun adalah orang-orang yang berhak untuk mempunyai hak yang sama dalam pengambilan keputusan yang bisa merubah hidup kita dan mereka dan semua orang di sini. Jadi sebenarnya kalau kita di negara Indonesia sendiri itu adalah negara demokrasi yang dimana kita diizinkan sebagai warga negara untuk berpartisipasi baik secara langsung atau juga perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum, dan itu disebut dengan kekuasaan rakyat. Ini diambil dari Wikipedia ya. Jadi kalau boleh cerita tuh, kalau teman-teman ngerasa bahwa demokrasi itu bagian dari kita nggak sih sebenarnya? Iya dong, ketika kamu ada di OSIS itu adalah bentuk demokrasi juga. Ketika kamu ada di organisasi sekolah atau kamu ada di organisasi manapun, itu termasuk bentuk demokrasi. Jadi ketika teman-teman nih posisinya, ah nanti tunggu lulus kuliah deh, ah ntar nunggu lulus SMA deh. Enggak, dari sekarang kamu udah berorganisasi pun udah termasuk dalam bentuk demokrasi. Karena kita adalah orang yang bareng-bareng untuk bisa mengubah hidup kita dan hidup lingkungan kita gitu. Oke, kita lanjutin lagi ya. Menuju ke bentuk demokrasi itu yang menjadi stigma atau menjadi hal yang sering banget dibahas. Generasi muda kayaknya banyak yang golput ya gitu. Terus kayak demokrasi itu adalah untuk orang dewasa aja karena banyak berat-berat nih pembahasannya gitu-gitu. Terus ada juga yang suka bilang ah politik itu negatif katanya. Kadang-kadang suka ngasih impact yang kita malah bikin pusing gitu kan. Nah, kadang-kadang juga ada yang bilang di dalam bentuk demokrasi itu ada kayak banyak kekuasaan-kekuasaan aja deh. Nah, ada juga yang bilang ada keuntungan pribadi. Nah, gimana nih buat masyarakat? Kalau teman-teman ngerasa ini adalah hal yang sering banget dibahas atau juga menjadi bentuk pandangan-pandangan yang membuat kita jadi malah nggak menyenangi apa itu demokrasi, sebenarnya kita harus mulai belajar memahami, menyukai. Karena demokrasi itu sebenarnya ada hal yang diawali dengan suka. Sama kayak kamu lagi main game, sama kayak kamu lagi suka nonton sosial media, sama kayak nonton film, gitu-gitu. Karena semakin kita menyaksikan atau semakin kita mengulik, itu akan semakin seru sebenarnya. Bahwa di dalamnya adalah tentang bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia, itu adalah orang-orang yang punya suara, punya kesempatan yang sama untuk memberikan perubahan kepada diri kita sendiri dan juga negara kita Indonesia. Gitu. Jadi demokrasi itu pandangan-pandangan kayak gini yang kadang-kadang membuat orang jadi agak males nih buat maju. Tapi sebenarnya kalau dikulik lagi ini seru teman-teman. Nah kalau ditanya masalah hal lainnya dari materi yang saya sampaikan adalah tentang toleransi. Kalau teman-teman saya ambil dari media Indonesia, ini adalah sebenarnya sikap manusia untuk saling menghormati dan juga menghargai perbedaan. Baik antar individu dan juga kelompok. Jadi kalau kita pasti dari zaman sekolah dasar udah diajarin ya tentang toleransi. Bahkan sampai ke dewasa pun akhirnya Indonesia juga melekat bagaimana toleransinya itu cukup tinggi untuk antar kelompok dan juga masyarakatnya. Nah, melihat kondisi ini, kita nih termasuk berbangga dong ketika seorang Barack Obama, yang dulu pernah tinggal di Indonesia juga, adalah mantan Presiden Amerika, itu beliau menyampaikan bahwa toleransi Indonesia di mata dunia itu adalah salah satu yang diakui di dunia internasional. Apalagi untuk nilai-nilainya dan juga praktek pluralismenya yang dijalankan di Indonesia. Karena melihat bagaimana ini disampaikan di tahun 2017 waktu beliau di Jakarta, itu Indonesia memang menjadi salah satu negara yang punya ragam macam banyak banget gitu. Kamu percayakan kalau Indonesia itu banyak banget bahasanya, warna, kehidupannya, adat budayanya. Tapi semua bisa bersatu kan. Dan itu yang menjadi hal menarik untuk Indonesia. Makanya kita diakuin dan bangga loh sebenarnya dengan toleransi ini. Nah
berkaitan tentang bagaimana toleransi dijalankan, Indonesia juga sangat-sangat open dengan bagaimana saling membantu, saling memahami, saling mendukung, seperti itu. Ada donasi kemanusiaan, donasi asap waktu zaman asap gitu kan. Terus kayak tentang kesehatan juga, tentang bagaimana yang sederhana, tentang sedekah beras sampai di tengah pandemi juga akhirnya saling membantu. Indonesia sangat-sangat terbuka, apalagi kita teman-teman sadar kalau di area lokal, apalagi kalau kita di daerah ya, itu banyak kan yang sering minta tolong untuk ada yang korban banjir, ada yang korban ini, gitu-gitu. Itu untuk orang yang berubah, bagaimana kita bisa merubah Indonesia tanpa kita memahami tentang bagaimana Indonesia dibangun. Nah, caranya adalah belajar tentang demokrasi, mulai berani bersuara, berbicara, dengan memahami literasi, dengan belajar lewat literasi digital, dengan banyak membaca, di mana itu adalah kita akan menjadi orang-orang yang menjadi perubahan hingga akhirnya demokrasi bisa berkembang, toleransinya tetap dijaga, dan pada akhirnya kita pun jadi akan semakin mudah untuk bisa masuk ke dalam sosial media, karena kita benar-benar memahami dan juga mengerti bagaimana berkomunikasi yang baik, bagaimana memiliki input yang baik, begitu. Nah, kalau generasi Z sekarang itu mungkin teman-teman yang lahir di tahun 97 sampai 2012 atau di setelahnya, itu kan sudah melek dengan digital ya. Jadi kalau kita ngeliat tuh secara global, secara sosial, visual, tentang mobilitasnya juga, dan juga koneksinya tuh semakin mudah. Nah, dengan adanya hal ini tuh sebenarnya seperti ini. Karena para pengguna internet, sosial media itu juga adalah didominasi oleh Gen X, milenial, dan juga Gen Z. Nah, kita-kita yang muda-muda ini sangat mudah untuk mendapatkan informasi. Mudah mendapatkannya, tapi verifikasinya bagaimana? Gitu. Nah, pertanyaan ini ada nih ketika teman-teman yang di sini juga para pengguna sosial media pengen belajar demokrasi dan juga toleransi. Udah nggak sih kita ini menjadi komposisi masyarakat yang mempergunakan sosial media dengan bijaksana? Udah mencari dan menerima informasi dengan benar belum sih? Nah, kalau udah bisa ngejawab pertanyaan ini, berarti kita udah mulai memperbaiki diri, teman-teman. Belajar demokrasi itu adalah belajar tentang bagaimana memahami sosok, bagaimana memahami sistem, bagaimana memahami pola, bagaimana sebuah pemerintahan atau negara itu dibangun. Nah, hal kecilnya dimulai dari bagaimana kita berorganisasi tadi. Kemudian kita juga terbiasa dan apakah udah mulai menyuarakan suara kebaikan sebagai bentuk demokrasi secara digital. Ketika teman-teman memposting sesuatu, saya setuju tadi kalau ada yang bahas soal rekam digital berbahaya. Nah, kebanyakan galau di sosial media juga nggak akan jadi apa-apa, teman-teman. Saya juga hobi galau loh, tapi nggak sering-sering, ya kan? Lebih bagus kita menyuarakan tentang kebaikan, memberikan inspirasi dengan bentuk berbagi kebaikan, sharing, kemudian juga memposting promosi yang ngebantuin orang untuk tujuan kebaikan, itu juga termasuk salah satunya. Nah, ketika toleransi menjadi bagian atau sebagai aplikasi dari bentuk penghargaan, dihargai dan menghargai, maka kita balik lagi nih, sosial media itu adalah media yang sangat mudah untuk kita berbagi dan juga nih gampang banget buat kasih komen kan. Nah, jadi dengan ada kita nulis, kita ngomen, kita ngeliat, kita tuh harus benar-benar tahu bahwa sebuah bentuk kreativitas itu ada usaha dan proses. Sebuah bentuk kesalahan itu ada sebab dan akibatnya. Sebuah bentuk kebenaran itu harus ada sumber yang bisa dipercaya. Jadi ketika kita menghargai semua proses itu, maka teman-teman juga yang akhirnya menggunakan sosial media hanya untuk main-main aja, kita udah mulai bisa paham, oh keren ya bikin gambar, oh ya keren ya bikin ini. Akhirnya kita juga akan mulai terbangkitkan untuk bisa mulai menyuarakan diri kita juga. Nah, makanya ketika teman-teman nih menggunakan sosial medianya sekarang, sudah lebih sering, maka kita juga harus lebih berpikir, hati-hati nih, udah bikin apa kita di sosial media, gitu. Nah, bicara soal toleransi di sosial media ya, teman-teman. Jadi, sedikit-sedikit mengulik nih, kalau masyarakat Indonesia memang dulunya dikenal mudah, adalah ramah dan santun. Tapi ternyata kalau di sosial media, kok cepat banget marah, kok cepat banget komen, gitu-gitu. Nah, dulu guyup dan suka musyawarah, sekarang kok lebih egois dan menang sendiri, karena terlalu banyak informasi yang masuk tanpa disaring.
Nah, berbicara juga tentang media sosial saat ini, itu banyak sekali yang kadang-kadang membuat kita tuh jadi sedih karena ada narasi-narasi negatif seperti intoleransi, radikalisme, terorisme, dan juga ekstremisme. Di mana secara nggak sadar kita mengkonsumsi itu. Nah, tugas kita adalah bagaimana mengembalikan lagi fungsi sosial media sebagai sesuatu untuk kebaikan diri kita sendiri. Pada prinsipnya sih sebenarnya itu kembali kepada kita ya, pada si pengguna dan pemilik akun tersebut. Karena bagaimanapun ketika si pemilik akun sudah mulai bijaksana, kemudian juga kita lebih menyuarakan tentang hal yang menyenangkan dan menyejukkan, kita nggak akan lagi tuh kepengen buat memberikan konten-konten yang sifatnya lebih kasar, kurang nyaman gitu-gitu. Karena ketika kita udah paham, maka kita akan menjadi orang-orang baik di sosial media. Nah, gimana sih sebenarnya untuk memunculkan atau memahami demokrasi, teman-teman? Tadi seperti disampaikan di awal juga, berorganisasi di sekolah, di kampus, dan juga lingkungan itu ngebantu kita untuk mulai memahami demokrasi. Memulai memiliki suara, memilih, mendapatkan tempat dan jabatan, mendapatkan tanggung jawab, itu juga sudah mulai untuk memahami demokrasi. Nah, ketika itu sudah muncul di lingkungan kita, kita bisa mengaplikasikan dalam bentuk suara kita lewat sosial media. Kemudian, ketika kita mencari literasi digital, pakai akun resmi atau gimana? Belajar untuk bisa memahami dan mencari bagaimana sebuah sistem demokrasi berjalan. Lewat sosial media itu banyak kok resources dari internet yang bisa kamu gunakan sebagai bentuk sumber kebenaran informasi dan juga pedoman. Nah, kalau kita nih mau mulai nih, gimana sih Kak mulai untuk suka sama demokrasi? Kita boleh tuh menyenangi sosok, tokoh, atau personal yang bagi kamu dia cukup menginspirasi. Dan bagi kamu dia cukup menjadi orang yang membangun. Nggak boleh cinta banget ya, apalagi cinta sama berlebihan. Nah, ketika kita udah mulai. Kak Cacan, maaf aku potong sebentar, waktunya sudah mau habis. Silahkan untuk diakhiri. Terima kasih. Nah, berkaitan dengan suara kita juga bentuknya perubahan. Jadi kita nanti suatu saat kamu jadi pemilih, bangga sama tinta biru di kelingking nih, jadi bisa udah pamer. Dan yang penting, kita juga harus mulai bisa memahami bahwa di rumah itu adalah bentuk demokrasi yang bisa kita pelajari juga. Nah, tentang bagaimana sosial media, mental health penting. Jadi pada saat sekarang, bagaimana kondisi sekarang, teman-teman juga udah mulai menjaga nih mata, telinga, dan suaranya untuk bersuara dengan baik. Demokrasi mengajak kita untuk memahami pembangunan, toleransi mengajak kita untuk menghargai manusia lainnya, sosial media memudahkan kita untuk lebih memahami tentang kebenaran. Cari sumber yang benar, cari pembelajaran yang benar untuk kita semakin bijak dan juga cerdas. Nah, terakhir dari saya, terima kasih bahwa kita melihat bagaimana sekarang menarik berselancar di sosial media dan memulai demokrasi, kita mulai menyukai deh gitu, dengan menerapkan toleransi. Semoga kamu udah mulai menjadi orang-orang yang semakin suka menggunakan sosial media untuk demokrasi dengan toleransi di dalamnya. Terima kasih, saya Cari Cacan. Selamat sore. Terima kasih Kak Cacan untuk materi yang sangat luar biasa yang sudah dibagikan kepada kita semua. Tadi bersama dengan Kak Cacan kita berbincang soal media sosial sebagai sarana meningkatkan demokrasi dan juga toleransi. Teman-teman peserta juga saya izinkan boleh bertanya kepada Kak Cacan, cukup tulis melalui kolom komentar pertanyaan-pertanyaan yang ingin Anda tujukan kepada Kak Cacan. Baik, terima kasih Kak Cacan. Dari Kak Cacan saya bergeser lagi ke narasumber yang terakhir. Di sini ada Pak Lutfi Hidayat. Beliau akan memberikan materi seputar etika digital di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dan beliau adalah guru SMP Negeri 1 Lewajanan. Kepada Pak Lutfi Hidayat, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Kak Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita sekalian. Saya mohon izin langsung share screen, Kak, ya. Baik. Saya mengawali dengan menyapa Bapak-Ibu narasumber yang lain yang telah sama-sama berkolaborasi pada kegiatan sore ini, sama-sama berbagi. Saya sangat beruntung sekali pada kesempatan sore ini bisa juga hadir di sini untuk sedikit banyak belajar, mendapatkan input dan masukan dari Bapak-Ibu narasumber yang lain. Salam kenal semuanya, Bapak-Ibu. Saya berharap anak-anak saya sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini dan seluruh peserta webinar masih bisa bertahan sampai dengan sore hari ini dan bisa mengambil sesi manfaat dari materi-materi yang sudah diajarkan. Saya Lutfi Hidayat dari SMP Negeri 1 Lewajanan, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Perkenankan saya menyampaikan materi terkait etis bermedia digital. Pada sesi ini saya mengambil judul Di Mana Bumi Dipijak, Disitulah Langit Dijunjung. Perlu kita ketahui bersama bahwa
bermedia digital itu kurang lebih sama dengan ketika kita berada di dunia nyata, gitu ya. Kita harus saling toleransi, benar seperti yang disebutkan tadi sama Kak Cacan ya. Gimana kita bertoleransi, bagaimana kita bisa saling menghargai. Paling tidak kita bisa mengawali dari diri sendiri, di mana bumi dipijak. Sekali lagi, di mana bumi dipijak ya. Kita harus aware kita ada di mana, gitu ya. Kenapa kemudian kita harus aware, kita harus tahu posisi kita? Karena disitulah langit dijunjung. Apa itu? Ada aturan-aturan yang berlaku di sana. Ketika kita memutuskan untuk terjun ke dunia digital, maka paling tidak kita harus mampu tuh rela atau ikhlas tuh belajar lebih banyak lagi bagaimana supaya kita cakap digital, gitu ya. Pentingnya kemudian kita aturan-aturan ini juga menjadikan kita pada dasarnya manusia ini kan kita nggak mau tersakiti ya. Kalau kita baca ini pertanyaan yang ada di pojok renungan ini, pernahkah kita merasa tersakiti oleh ucapan seseorang? Mayoritas mungkin yang ada di ruangan webinar ini akan setuju, pernah tuh gitu ya. Lalu kenapa kalau kita sudah tersakiti? Kalau sudah tersakiti maka muncul biasanya nanti ada permintaan maaf dan lain sebagainya. Ada ketersinggungan, ada permintaan maaf dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ketika sudah masuk ke ranah hukum, nah pidana lah yang bicara kemudian. Nah ini adalah akibat kemudian kita nggak mampu untuk bertoleransi satu dengan yang lainnya. Ini kalau kita ibaratkan seperti lubang bekas paku tuh ya. Meskipun pakunya yang menancap pada kayu itu bisa kita cabut kembali, tapi bekas tancapan paku itu akan selalu terlihat. Bekas luka itu akan selalu terlihat. Mungkin kita sudah memaafkan, tapi kemudian apa yang ada di dalam hati kita mungkin akan teringat kembali, akan teringat terus lamanya. Nah, ini harapannya sebetulnya ketika kita belajar soal etis bermedia digital, kita tahu bagaimana menempatkan diri kita. Kita tahu aturan-aturan yang ada di dalam media digital itu seperti apa. Nah, selanjutnya apa sih yang terjadi di Indonesia ini? Gitu ya. Kalau kita lihat tren ya, kemajuan teknologi ini, data yang ada di Indonesia, gitu. Dari sekitar 274 juta populasi yang ada di Indonesia, ternyata yang sudah terkoneksi dengan internet itu ada 73,7%. Ini banyak sekali, gitu ya. 202 juta kita sudah terkoneksi dengan internet, gitu ya. Belum lagi kita lihat lagi data yang lain tuh, siapa saja tuh yang aktif di sosial media, gitu ya. Nah, ternyata ada 61 orang. Gitu. Ini lebih dari separuh jumlah penduduk yang ada di Indonesia, nggak kebayang kan gitu. Ternyata di sana ada anak-anak di sana, gitu ya. Sampai kemudian umur yang orang sudah tua, gitu ya. Kemudian ada dari pelajar sampai dengan ibu rumah tangga. Kemudian dari berbagai daerah. Gitu ya. Apa yang harus kita perhatikan? Yang harus kita perhatikan adalah ternyata mungkin kemampuan kita dalam bermedia sosial itu berbeda-beda. Daya penerimaan kita terhadap apa yang disampaikan oleh lawan bicara itu bisa jadi berbeda-beda. Latar belakang budaya, suku, agama, semuanya sangat mempengaruhi. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat data ini ternyata sangat mengganggu sebetulnya. Kalau kita nggak siap secara etis. Gitu ya. Nggak siap secara etis itu gimana? Kalau kita bicara etis itu biasanya tumbuh dari kebiasaan sehari-hari. Ini kita lihat data di tahun 2013, saya agak mundur jauh ke belakang. Gitu ya. Ada studi ya kepada 100 pelajar di usia 6-12 tahun. Dari studi ini kita bisa melihat ternyata anak-anak pelajar itu ketika mereka berinternet atau terkoneksi dengan internet, 51%-nya mereka ada di rumah. Dan ini sebetulnya bagus sekali kalau ada di rumah. Harapannya orang tua yang ada di rumah bisa mendampingi gitu ya, ketika mereka belajar, mengerjakan tugas dan sebagainya. Dan kemudian kita lihat lagi tuh 45%, ternyata orang tua tuh yang memperkenalkan internet gitu. Harapannya ini ketika orang tua sadar tuh dengan apa yang ada di dunia digital gitu ya, kemudian memberikan fasilitas itu kepada anak-anak, mereka juga tahu resikonya. Nah, dengan demikian mereka tahu bagaimana peran sebagai orang tua. Kemudian kita lihat deh 12% anak-anak ini. Dia mengawali menggunakan internet usia 6 tahun. Usia 6 tahun ini kan secara emosional nggak cukup kuat gitu ya. Nggak cukup paham bagaimana mereka, belum lagi cakapnya, belum cakap mereka untuk bermedia sosial. Kita menggunakan aplikasi, kita berkomunikasi. Nah, oleh karenanya sekali lagi, saya sih mendorong bagaimana peran orang tua itu lebih lebih maksimal gitu. Karena etis itu kan datangnya dari diri sendiri gitu ya. Dari dalam diri sendiri, munculnya dari kebiasaan. Nggak cukup tuh dinasihati saja di rumah, nggak cukup diajarkan juga di sekolah, tapi harus juga kemudian didampingi, dicontohkan, diberikan teladan
untuk kemudian ketika itu dibiasakan terus menerus, jadilah itu profil diri gitu ya, jadilah itu karakter diri yang kemudian ketika dia terjun ke dunia digital, dia akan mampu untuk mengontrol dirinya sendiri gitu ya, mengontrol, memerankan dirinya sendiri. Nah, kalau kita lihat apa sih yang harus kita lakukan dari dalam diri kita gitu ketika kita terjun ke dunia digital, kita harus mampu menyadari posisi kita ada di mana, sebagai siswa, sebagai guru misalnya, pejabat publik misalnya, entertainer misalnya, ataupun di ruangan webinar kali ini bagi peserta, dia menempatkan diri sebagai peserta, sebagai moderator, sebagai kaulia, memfungsikan dirinya sebagai moderator gitu ya. Bapak Ibu narasumber juga nggak rebutan kok, ini bentuk dari respect, bentuk dari kita saling menghormati, bertoleransi gitu. Bentuk sederhananya seperti ini, bisa kita lihat tadi misalnya ada beberapa anak-anak yang coret-coret layarnya. Hal sederhana seperti ini sebetulnya harus kita sadari ya, harus kita sadari. Sayang kalau hal yang kecil ini kemudian kita nggak sadar bahwa itu sebuah kebaikan gitu ya. Kalau kita nggak sadar bahwa hal kecil mendengarkan saja, mendengarkan, menyimak itu adalah sebuah kebaikan yang tumbuh dari dalam dirinya, bagaimana mungkin nanti dia di luar ketika di ranah publik, di ranah yang kemudian berbagai latar belakang yang akan mendengarnya. Setelah menyadari bagaimana kita mencontoh tuh apa yang ada. Maaf, di Pak Lutfi, ini. Saya potong sebentar ya. Di sini. Untuk share screen Bapak belum muncul materi yang harusnya Bapak tampilkan. Ini belum muncul. Oke. Bisa dilakukan share screen ulang mungkin. Oke. Saya melanjutkan materinya saja, Pak ya, atau mengulang dari awal? Langsung dilanjutkan saja, Pak. Cuma, okay. Ini sudah muncul, silahkan untuk di full screen. Ya. Oke. Banyak, Pak Lutfi, silahkan dilanjutkan. Oke. Saya mulai dari yang ini ya. Nah, inilah bentuk etika yang harus kita siapkan, gitu, harus dari dalam diri kita. Kita harus menyadari sepenuhnya. Kemudian kita contoh tuh apa yang ada di webinar tadi ini di sini ya. Bapak Ibu narasumber nggak berebut ngomong karena sudah diatur, ada aturannya. Nah, itu bentuk etis yang bentuk sederhana yang bisa kita contoh dan kemudian nanti kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita lihat ini adalah 10 kompetensi literasi digital. Yang pertama mulai dari mengakses. Kita remaja, anak-anak pelajar, ketika kita terjun ke dunia digital, maka kita akan melihat tuh banyak pilihan yang ada di sana. Misalnya kita mau mengakses tuh, mengerjakan tugas, kita masukkan kata kuncinya gitu ya. Banyak sekali itu informasi yang terpampang di sana. Oleh karenanya kita harus pintar-pintar menyeleksi ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Nggak perlu mencari informasi yang selain itu. Kemudian setelah kita menemukan tuh informasi yang sesuai dengan kebutuhan kita, kita pahami tuh, kita analisis baik-baik. Apakah memang benar ini data yang ada yang saya perlukan gitu. Kemudian kalau perlu verifikasi itu, kalau Bapak Ibu guru misalnya boleh ditanya, Pak, ini materinya betul atau tidak gitu. Kalau sudah betul, baru kemudian kita pakai sebagai hasil tugas dan pekerjaan kita. Atau kemudian ketika kita berpartisipasi gitu ya dalam setiap kegiatan, kita mulai bisa mendistribusikan gitu ya di kolom chat misalnya, di WhatsApp misalnya gitu. Kita dapat ketika kita mendapat gambar, kita dapat video misalnya. Nah, sebelum kita mendistribusikan, kita perlu kemampuan yang ada dalam diri kita untuk memfilter semuanya yang ada untuk kemudian kita distribusikan ke tempat-tempat yang lain. Atau kemudian kalau tadi Kak Cacan bisa, misalnya Kak Juni, ya kalau bisa kita jadi content creator tuh, kita bisa lebih produktif gitu ya. Jadi selain kita tahu bagaimana mengaplikasikannya, bagaimana kita cakap berdigital, kita juga mampu membuat konten-konten yang bermanfaat. Kalau misalnya nggak bisa sendiri, ya kita berpartisipasi dengan orang lain. Seperti sekarang ini misalnya, berkolaborasi. Nah, selanjutnya kita lihat prinsip-prinsip yang harus kita lihat bersama ya, dalam etika dunia digital. Yang pertama itu adalah kesadaran. Sekali lagi, kesadaran itu balik pada diri kita sendiri. Cukup sadar nggak kita melakukan perilaku digital ini ketika kita berkomunikasi? Paling tidak punya tujuan ya. Dengan kita punya tujuan, maka kita punya target yang harus kita capai. Tidak hanya sekedar ikut-ikutan saja. Lalu yang kedua adalah integritas. Integritas itu nilainya adalah kejujuran. Misalnya di dalam akun media sosial tuh kita pakai identitas yang berbeda ya. Itu bukan bagian daripada integritas karena bisa jadi data-data yang ada di sana tidak sesuai dengan kita. Ini contoh
apa perilaku-perilaku yang nggak jujur gitu. Kenapa kita pakai akun yang berbeda? Kalau misalnya kita belum mampu untuk berkarya di sana, ya mampukan diri kita kemudian untuk berkarya. Dan itu memang tidak mudah ya, Kak Cacan tadi sudah memberikan masukan. Lalu kemudian prinsip yang ketiga itu adalah tanggung jawab. Kita memproduksi sesuatu, kita jual sesuatu, kita buat konten gitu ya. Atau kita sekedar membuat opini, pasang status, gitu, komentar di kolom orang misalnya. Ada tanggung jawab yang ada di pundak kita gitu. Apapun yang keluar bentuknya produk digital dari kita, maka kita harus siap bertanggung jawab konsekuensinya. Ya, banyak sekali itu kemarin yang buat video rekaman kemudian diupload, kemudian endingnya minta maaf. Nah, hal-hal seperti ini tidak perlu sebetulnya terjadi kalau dia tahu tuh bagaimana caranya beretika di dunia digital. Dan yang terakhir adalah kebajikan. Jadi prinsip etika itu muaranya adalah kebaikan, kemaslahatan bagi semua orang. Ketika itu bermanfaat, ya kita teruskan. Ketika kemudian kita belum mampu, kita bekerja sama, berkolaborasi dengan teman-teman yang lain yang sudah mampu. Nah, ini adalah indikator sebetulnya harus kita pahami baik-baik dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, paham bagaimana caranya menerapkan etika berinternet dalam komunikasi. Misalnya, sederhana tuh kita nggak boleh pakai huruf besar semuanya karena itu penanda bahwa huruf besar itu marah. Atau kemudian tanda seru semua gitu. Karena lawan bicara kita bisa tersinggung tuh gitu ya. Jadi nggak boleh menggunakan kata-kata seperti itu. Kemudian yang kedua, paham dan waspada pesan hoax, berita bohong, ujaran kebencian, pornografi, perundungan, dan konten negatif. Kita harus waspada. Bentuknya bagaimana? Mendekatkan diri. Kalau Anda remaja, kita masih anak-anak, mari kita dekatkan dengan orang tua. Nggak tahu ini hoax atau apa, kita tanya kepada orang yang lebih tahu. Ketika kita mendapat perlakuan yang tidak baik, misalnya perundungan, kita boleh lapor, gitu ya. Kalau nggak berani, ngomong dulu. Kalau sekolah ada guru BK, gitu. Kalau di rumah ada orang tua. Nah, dekatkan kita berkomunikasi dengan orang tua sehingga kita nggak perlu menanggung beban itu sendiri. Kalau misalnya kita menjadi korban, gitu ya. Kita harus berani ngomong. Kemudian yang ketiga indikatornya, paham dalam melakukan interaksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi. Wujud praktik sederhananya ya hari ini sebetulnya, gitu ya. Kita turut serta dalam webinar, kita berinteraksi bersama, ya. Kemudian kita berpartisipasi satu dengan yang lainnya. Kalau misalnya masih nggak mampu tuh, ya kita berkolaborasi. Tentu dengan penuh tanggung jawab, ya. Penuh tanggung jawab jadi peserta, anak-anak yang ada di sini, di sekolah, SMP misalnya. Banyak tuh tadi coret-coret di layar, itu perilaku tidak bertanggung jawab. Mungkin karena dia nggak tahu, gitu ya. Tapi kalau sudah selesai nanti mengikuti webinar ini, insya Allah dia sudah tahu, oh ternyata hal ini tidak boleh, gitu ya. Berintegritas tentu, ketika kita ingin terjun ke masyarakat, ya tunjukkan integritas kita, kejujuran kita. Nah, semoga saja kemudian partisipasi kita menjadi bermanfaat dan bermakna bagi kehidupan orang banyak. Dan yang terakhir adalah paham dalam melakukan interaksi dan bertransaksi sesuai dengan peraturan. Ini contoh yang disampaikan oleh Kak Cacan tadi banyak sekali. Kemudian contoh nyata yang dilakukan oleh Pak Joni. Ketika kita bertransaksi, tentu kita akan pakai profil yang asli kan. Data kita nggak mau kita pakai profil yang fake atau palsu gitu. Karena ketika kita bertransaksi, maka kita akan membawa produk. Nah, produk itu kemudian tentu tidak mudah kita jual kalau kita menggunakan akun-akun palsu. Nah, yang selanjutnya saya ingin sampaikan adalah renungan terakhir sebetulnya ya, pojok renungan ini. Jadi teknologi itu bisa menjadi ancaman bagi kita semuanya dan juga bisa menjadi anugerah. Teknologi mampu mencerai-beraikan persatuan dan mampu menyatukan hati pula. Karena itu, kebaikan teknologi ada di tangan kita semua. Mari kita berbuat dari diri kita, dari hal-hal yang kecil, mulai dari sekarang. Nah, mungkin itu saja, Kak Ulia, materi yang saya sampaikan. Mohon maaf tadi ya, share screen-nya tidak berjalan dengan baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lutfi untuk materi yang sudah dibagikan. Dan juga sesi Pak Lutfi sekaligus menutup sesi materi dalam si sesi siang ini. Dan kita bergeser ke sesi tanya-jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ditujukan kepada narasumber. Saya menuju ke narasumber yang pertama. Di sini ada Ibu Sri Astuti, ada pertanyaan untuk Anda. Izin bertanya Bu Astuti, pertanyaannya adalah adakah
hukuman untuk seseorang yang menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial, bahkan bisa sampai membuat korban mengalami penyakit mental karena adanya bullying di media sosial, dan apakah korban yang mendapatkan pemulihan untuk penyakit mental yang ia alami? Terima kasih Ibu, silahkan untuk dijawab. Iya, terima kasih ya. Pertanyaan dari Hana ya tadi ya, luar biasa Hana. Salah satu yang menjadi konsep apa ya namanya kejahatan digital seperti itu ya, maraknya cyberbullying juga nih di media digital. Nah, tapi yang harus kita pahami juga adalah apakah cyberbullying ini diakibatkan oleh apa dulu? Kadang-kadang kita selalu menyalahkan orang lain gitu ya. Tapi kita juga harus introspeksi diri juga apa yang kita sebarkan juga di media sosial kita. Nah, karena itu teman-teman semua juga perlu memperhatikan apapun yang kita posting di media sosial itu akan mengandung resiko. Sama saya selalu bilang, ketika kita belajar naik sepeda khususnya untuk anak-anak gitu ya, ketemu jalan yang berlubang itu juga pasti akan ada di media sosial. Nah, supaya kita tidak terlalu jatuh seperti itu ya, pertama yang harus kita waspadai adalah kita harus ingat bahwa yang namanya media sosial akan ketemu banyak orang dan kita harus siap dengan segalanya. Nah, apa yang akan terjadi jika ada yang melakukan pelanggaran terhadap itu? Undang-undang ITE sudah mengatur ya, salah satu di pasal 27 ayat 3 gitu ya, tentang pencemaran nama baik yang nanti akan dikoneksikan dengan KUHP di pasal 310 dan 311. Di situ sudah disebutkan bahwa salah satunya sanksi hukumnya adalah nanti dikenakan hukuman penjara selama 4 tahun dan juga ada denda dan atau denda 750 juta. Nah, apabila ujaran kebenciannya berbentuk sara itu lebih tinggi lagi gitu ya. Nah, saya kira aturan hukum ini sudah jelas memberikan peringatan kepada kita semua supaya berhati-hati. Nah, apabila terkena mental, istilahnya terkena mental seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Saya kira langkah ringan dulu adalah bercerita dulu kepada orang yang bisa dipercaya, kepada orang tua kita, misalnya kepada guru atau teman yang bisa dipercaya. Kemudian langkah yang kedua nih, dirasa sangat berat sekali, lapor ya, jangan lupa lapor. Kalau dia di media sosial, jangan lupa di screenshot, bisa dilakukan ke aduan konten, ke patroli cyber, atau ke kepolisian terdekat bisa dilakukan seperti itu. Nah, untuk melakukan pemulihan mental, salah satunya tadi kita bisa terbuka dengan orang-orang di sekitar kita yang kita anggap bisa dipercaya. Yang kedua, bisa melakukan terapi kognitif ya, terapi psikokognitif, jadi bisa ke psikolog. Jangan sampai ke psikiater, kalau psikiater kan lebih berat. Ke psikolog aja yang lebih ringan, supaya bisa meringankan beban. Karena memang dampak dari cyberbullying kan, perasaan kita tuh merasa marah, kesal gitu ya, merasa benci, merasa bodoh, dan kemudian yang kita takutkan adalah bunuh diri tuh sebagai bagian yang terakhir. Itu yang tidak kita harapkan. Karena itu adik-adik semua dan teman-teman semua, saya kira perlu terbuka terhadap apapun yang menjadi informasi di media sosial. Antisipasi lebih baik seperti itu, dan jangan lupa kita bisa berteman dengan orang-orang yang kita bisa percaya. Boleh silakan unfollow, blok juga kalau merasa itu adalah orang yang akan merugikan kita seperti itu ya. Jangan menjadi toksik, merugikan diri kita sendiri. Saya kira seperti itu Kak Aulia, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Ibu Sri Astuti untuk jawabannya. Memang pentingnya membangun lingkungan yang sehat untuk diri kita sendiri begitu ya. Bagaimana diri kita terbentuk kadang-kadang memang dari circle yang kita miliki. Terima kasih Ibu Sri Astuti. Saya bergeser lagi ke narasumber yang berikutnya, kepada Pak Joni. Pak Joni, ada pertanyaan untuk Anda. Bagaimanakah cara yang efektif untuk menjadikan sosial media kita menjadi platform yang produktif dan bisa menghasilkan uang? Silahkan Pak Joni untuk dijawab. Oke, untuk sosial media menjadikan menghasilkan uang, banyak yang kita bisa gali ya. Misalnya kalau kita di posisi di, contohnya kita di Kalimantan, kalau kita jualan ke seluruh Indonesia tuh Indonesia seolah-olah kita itu melawan arus dari waterfall atau air terjun dari bawah ke atas. Karena barang-barang itu kan adanya hanya di daerah lain ya. Nah, bagaimana kita bisa menjual barang-barang yang ada untuk menghasilkan produktif atau menghasilkan uang? Contohnya kita bisa menggali apa sih potensi barang-barang kita yang ada di Kalimantan ini yang tidak ada dimiliki di tempat lain. Jadi misalnya pernak-pernik dari suku mana yang ada di Kalimantan, kita bisa pasang di sosial media kita. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Pokoknya artinya yang kita bisa gali di sosial media
selain kita bisa memberikan informasi-informasi, memberikan pengetahuan dan lain-lain, kita bisa mencari informasi dan mencari informasi barang mana saja yang tidak ada di tempat lain. Itu saya kira dari sosial media yang konsumtif itu akan menjadi produktif. Jadi kayak seperti yang paling terkenal, misalnya paling terkenal di sini, misalnya lagi makan apa gitu ya, kulinernya apa yang ada di sini, kita bisa pasang di sosial media kita, kita bisa pasang di mana saja, apalagi kalau yang paling sering digunakan orang adalah YouTube, karena di situ medianya selain visual, juga ada visual dan audio, ya, audio dan visual. Apalagi di Facebook juga kita bisa memasang image, gambar, ya, dan menjelaskan di mana. Yang saya lakukan saat ini adalah menjual barang-barang yang tidak ada. Misalnya yang lucunya lagi ya, dunia nyata ya, yang dunia nyata saya rasakan, saya berada di sekitar Kutai Kartanegara, yang pesan malah orang yang lebih jauh. Harga barang sekian, ongkirnya lebih mahal. Ternyata orang itu suka dengan keunikan. Barang-barang yang unik yang tidak dijual, yang tidak bisa ditemukan secara offline, itu lebih disukai orang dijual online. Kenapa? Karena ada sense atau ada rasa gitu ya, ada rasa ketika kita menjual online. Teman-teman yang masih di sekolah bisa coba. Ketika kalian menjual itu ada perasaan beda ketika barang itu sampai ke tempat kalian. Jadi dari hal yang konsumtif dari sosial media, kalian bisa arahkan menjadi hal yang produktif. Demikian, Mbak. Terima kasih banyak Pak Joni untuk jawaban yang sudah dibagikan. Dari Pak Joni, saya bergeser lagi ke narasumber yang berikutnya. Ada Kak Cacan di sini. Kak Cacan, pertanyaan untuk Anda. Bagaimanakah cara kita ikut berperan dalam meningkatkan toleransi masyarakat di lingkungan sosial media? Silahkan Kak Cacan untuk dijawab. Oke, terima kasih. Pertanyaannya menarik ini. Sebenarnya kalau kita lihat gimana sih toleransi masyarakat di lingkungan sosial media. Kalau kita melihat lagi teman-teman ya, bahwa sebenarnya kan tujuan toleransi adalah menghargai perbedaan, tentang mematuhi tata tertib, tentang tidak membedakan apapun di dalamnya. Jadi kalau sosial media karena worldwide, sifatnya luas, maka biasakanlah untuk memberi komentar, memberikan bentuk input yang arahnya positif, membangun. Kalau kita arahnya ngomentarin atau hanya mengkritik tanpa solusi, berarti kita tidak memberikan sikap toleransi di antara sosial media. Memberikan komen, memberikan subscribe, likes, itu di sosial media adalah bentuk bagaimana kita memberikan penghargaan untuk orang lain. Nah, ketika kita juga melihat adanya kegaduhan dalam sosial media, kalau kamu pengen sehat mental, mending mundur. Seperti kata Ibu Sri tadi bilang, kamu juga harus pinter-pinter nih untuk memilih bagaimana memberikan rekam jejak digital kamu. Karena itu penting banget untuk bisa kita hargai nih diri kita di sosial media. Karena sosial media itu adalah bentuk cerminan kita di dalam layar, di dalam sebuah gambar yang semua orang bisa lihat, semua bisa berasumsi, semua bisa macam-macam. Nah, intinya ketika kamu merasa bahwa adalah sebuah kebaikan yang aku cari, maka carilah bentuk kebaikan yang ada di sosial media. Ketika kamu emang sukanya untuk cari informasi yang kepo-kepo gitu, kalau memang itu tidak menjadi manfaat, lebih baik dikurangin. Karena sebaik-baiknya toleransi, sebaik-baiknya kerukunan, kalau bahasa di Indonesianya ya, toleransi itu yang nyaman tuh lebih enak gitu. Yang tenang tuh lebih bikin kita jadi lebih berguna gitu. Karena sosial media itu seharusnya membuat kita jadi lebih memberikan makna, menginspirasi, memberikan kebahagiaan. Kesedihan apapun segala macam itu adalah lebih baik kita tahan aja. Nggak perlu terlalu banyak dibagikan, tapi cukup kita bisa ekspresikan dengan cara lain lebih baik kayak gitu. Oke, kira-kira seperti itu. Terima kasih Kak Aulia. Terima kasih Kak Cacan untuk jawabannya. Dan yang terakhir, saya juga masih bergeser lagi ke satu narasumber yang terakhir, ada Pak Lutfi di sini. Tadi Pak Lutfi memberikan tema di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Pak Lutfi juga bisa mungkin memberikan saran kepada adik-adik yang saat ini menyaksikan tayangan ini, menyaksikan webinar ini, karena kalau kita melihat sosial media saat ini banyak postingan-postingan dari anak-anak muda yang kadang-kadang ikut ke barat-baratan seperti itu, Pak. Jadi harusnya kita sebagai anak muda tinggal di Indonesia harusnya seperti apa ketika kita menggunakan sosial media? Silahkan, Pak Lutfi. Baik, terima kasih. Sebetulnya self-control itu jawabannya, cuma dalam prakteknya memang tidak mudah, gitu ya.
apa namanya anak-anak kita yang masih remaja, yang masih muda, itu yang suka apa namanya nonton-nonton Korea, drakor dan lain sebagainya, penontonnya sih nggak masalah gitu ya. Tapi kemampuan kita untuk berpikir kritis menilai ini baik, ini buruk, mana yang layak untuk kita ambil, mana yang tidak layak untuk kita ambil. Orang Barat di sana respect dengan kita karena kita ini toleransinya banyak gitu, baik gitu ya. Kita orang yang ramah gitu. Tapi kenapa kemudian dalam praktiknya kita nggak bisa? Bisa kok, kita insya Allah bisa. Nah, kita harus biasakan itu. Dibiasakan itu memang sekali lagi mudah gitu, tapi konsistensi itu tidak gampang gitu ya. Perlu teladan kalau di sekolah, perlu gurunya di sekolah mendampingi. Kalau di rumah perlu orang tuanya. Lebih sering curhat dengan ibunya, itu tahu bagaimana pekerjaan seorang perempuan di rumah kan gitu. Jadi nggak hanya seru-seruan seperti yang dalam sinetron, seperti dalam film-film gitu. Itu mah di film aja, di setting memang seperti itu, tapi dalam dunia nyata itu kejam gitu. Kita harus sadar dengan itu, kita harus siap dengan itu. Dan semakin kita mendekatkan diri kepada orang tua, orang-orang yang kita cintai di rumah, semakin kita tahu kepada siapa kita percaya, misalnya di sekolah, maka dengan itulah kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang tangguh. Kemudian tidak harus kemudian ketika teman yang lain suka buat konten yang lain, meniru gaya seperti kebarat-baratan, kita tidak harus ikut kemudian latah begitu. Tapi kita harus tetap menjadi diri kita sendiri, karena apapun yang kita representasikan dalam gaya kita, ya diri kita gitu. Kita nggak perlu misalnya jadi orang lain gitu. Untuk apa jadi orang lain? Kebiasaan atau keinginan itu kan sifatnya manipulatif kalau seperti itu. Mungkin supaya terlihat keren gitu ya, terlihat jago, terlihat cool gitu, padahal enggak kan. Nah, ketika kita tidak mampu memberdayakan diri kita, kita enggak mampu menaikkan level kita gitu ya, maka itulah pelariannya gitu. Ini sebetulnya sayang sekali anak-anak yang seperti ini, pemuda-pemuda yang seperti ini, dia enggak sadar sebetulnya siapa dirinya gitu. Dia adalah masa depan bangsa ini. Kalau misalnya dia nggak mampu untuk mempunyai rem, nggak mampu untuk punya kontrol yang baik untuk diri kita, ya paling tidak kita harus mendekatkan diri kepada orang-orang yang kita percaya. Gitu. Sehingga kemudian dalam praktek keseharian kita, dalam bermedia sosial, dalam menonton film dan lain sebagainya, itu tetap ada guidance-nya gitu. Nggak sekedar suka-suka, nggak sekedar mau tiru ini dan itu gitu. Yang penting temannya mau, kita mau gitu ya. Nah, hal seperti ini harus kita kurangi, kita harus rem baik-baik. Kembali lagi kepada diri kita, mulai dari kita, mulai dari yang sedikit, mulai dari sekarang. Itu. Terima kasih Kak Aulia. Terima kasih banyak Pak Lutfi untuk jawaban yang sudah diberikan. Keempat narasumber sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang ditujukan kepada para narasumber dari teman-teman peserta. Dan tentu saja mungkin juga saya bisa minta kepada para narasumber untuk bisa menulis di kolom komentar nama sosial media dan juga emailnya, sehingga para peserta yang pertanyaannya tidak sempat dibacakan dalam sesi kali ini bisa bertanya langsung kepada Anda. Seluruh sesi telah kita lalui di siang menjelang sore hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada keempat narasumber tentunya sudah bersedia memberikan materi dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Sebelum saya umumkan siapa-siapa nama calon pemenang, saya meminta kepada teman-teman peserta, teman-teman narasumber, silahkan untuk nyalakan kameranya, kita foto bersama sejenak. Saat ini yang bergabung bersama dengan kita semua ada lebih dari 117 peserta. Silahkan teman-teman peserta yang kameranya belum menyala, silahkan untuk dinyalakan dulu kameranya. Kita ada berapa slide? Oke, ada 2 slide. Saya mulai dari slide yang pertama. Silahkan tersenyum. Tersenyum ke kamera dan tangannya boleh diangkat seperti ini. Bentuk huruf L yang menandakan kita sedang berada dalam acara literasi digital. Siap? Saya countdown sekarang. 1, 2, 3. Kita geser lagi ke slide berikutnya. Teman-teman yang mungkin merasa tidak ada wajahnya di slide yang pertama, nah mungkin ada di slide yang kedua. Dan silahkan tersenyum, saya countdown dari sekarang. 1, 2, 3. Baik teman-teman peserta, teman-teman narasumber, seluruh rangkaian acara sudah kita lalui dan saya akan umumkan nama-nama calon pemenang. Kenapa saya sebut calon pemenang? Karena belum tentu menjadi pemenang, ada verifikasi lebih lanjut
yang akan dilakukan oleh teman-teman panitia di sini untuk melihat apakah nama Anda lolos atau tidak menjadi pemenang, dan akan diumumkan melalui Instagram litbig.kalimantan. Boleh di-follow dulu untuk memantau apakah nama Anda lolos atau tidak menjadi pemenang. Yang pertama ada Fatahullah Al-Mu'min, ada Yohana Gloria, ada Chelsea Atsuko, ada Suwarto, ada Raihan Ramadan, ada Olivia, saya ulangi, Oliva Mayasari, dan yang ketujuh ada Carla Halima. Dan seluruh peserta silahkan untuk terus memantau Instagram litik.kalimantan untuk melihat siapa-siapa nama yang lolos menjadi pemenang dan berhak mendapatkan hadiah senilai 1 juta rupiah. Baik, terima kasih banyak teman-teman peserta, teman-teman narasumber sudah mengikuti acara ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Astuti, kepada Pak Joni, kepada Kak Cacan, dan juga kepada Pak Lutfi untuk materi-materi yang sudah dibagikan. Tentu juga saya mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Dan pesan saya, jangan lupa untuk mengisi pretest dan juga posttest yang sudah di-share linknya melalui kolom komentar agar teman-teman sekalian bisa mendapatkan sertifikat digital. Akhir kata, saya Ulia Mawardika pamit undur diri. Terima kasih banyak sudah mengikuti acara ini. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong tolong aku balolo, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker. Trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati. Brad Pitt juga dibilang mati. Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Senang banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting. Jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gua keluar biaya bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cinta.
mari ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu? Daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax. Yep. Tujuannya itu ya provokatif, paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax. Yep.